Kesuksesan budidaya porang bukan hanya terjadi di wilayah Madiun saja. Selain di Jawa Timur, sentra tanaman porang di Indonesia juga terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kabupaten Sidenreng Rapang atau disebut juga dengan nama Kabupaten Sidrap. Lahan puluhan hektar yang sebelumnya hanya menjadi lahan tidur, mampu diubah menjadi lahan produktif melalui budidaya porang yang telah dilakukan selama kurang lebih 2 tahun. Awalnya saya mengembangkan tanaman porang ini mendapatkan bibit dari hutan. Awal-awalnya karena harus ada penyesuaian, karena dari lahan dataran tinggi kemudian turun ke dataran rendah, setelah menyesuaikan bibit yang saya tanam itu, walaupun sebahagian banyak ada yang tidak berhasil, kami gagal, saya terus membina dan memberi semangat kepada kelompok tani yang saya bina. Akhirnya porang tumbuh subur. Untuk yang sekolah porang, kami tidak terbatas hanya Sulawesi Selatan. Kami setiap Sabtu Minggu menerima kunjungan hampir dari seluruh Indonesia. Siapapun mau datang, kami siap menerima untuk membina dan mendampingi dan mengajarkan betul ke masyarakat agar tanaman komoditas ini mampu tertular cepat ke seluruh Indonesia. Untuk pasaran ekspor, menurut informasi dari Kementerian Pertanian, sudah ada permintaan 16 negara. Yang khususnya di kami yang melakukan permintaan itu dari Jepang dan Cina. Dan kami pun di sini, di Porang Sidrap Sulawesi Selatan, sekarang sedang mengembangkan dan mempersiapkan pelepasan bibit SS1 Sulawesi Selatan 1.